Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa M. Hasanuddin Wahid mendesak pemerintah untuk segera menyusun payung hukum penggunaan dana bantuan politik guna pencegahan dan penanganan virus corona. Payung hukum tersebut sangat penting agar seluruh partai politik bisa mengalokasikan dana banpol secara optimal di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui Indonesia, katanya, Kamis 16 April tahun 2020. Menurut Chaudin, sebenarnya partai politik dapat mengoptimalkan dana banpol baik secara nasional maupun daerah untuk penanganan COVID-19. Namun dia menegaskan bahwa langkah itu memerlukan payung hukum yang jelas. Chaudin juga menekankan bahwa kondisi seperti saat ini memerlukan kehadiran semua elemen bangsa untuk bahu-membahu mengatasi dampak negatif COVID-19 tak terkecuali parpol. Chaudin juga menuturkan dana banpol yang didapat parpol sesuai perolehan suara pada pemilu 2019 lalu jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk mendanai aksi-aksi kemanusiaan yang sedang terhimpit COVID-19. Chaudin juga mengatakan bahwa Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Ami sudah minta pemerintah membuat payung hukum yang mempermudah penggunaan dana banpol untuk dipakai dalam kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Namun, pemerintah sampai hari ini belum membuat payung hukum tersebut, ucapnya. Merujuk pada pasal 27 ayat 1 sampai 3 Permendagri nomor 36 tahun 2018, bantuan keuangan kepada partai politik memang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta operasional sekretariat. Bentuk kegiatan pendidikan politik pun ditentukan seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, hingga kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. Chaudin juga menerangkan mengapa kita perlu payung hukum realokasi dana banpol untuk COVID-19. Karena sekarang parpol tidak bisa melakukan pendidikan politik yang perlu kehadiran fisik banyak orang. Jadi sebaiknya dialokasikan saja buat COVID-19.